Saya sedang berada di depan warung mie ayam dan bakso Pak Timin. Nah, ini habis hujan situasinya. Kalau kita lihat jam pukul 14.30 ya. Kata istri saya, ini adalah warung mie ayam paling enak Seungaran dan Semarang. Sorry batuk, biar alami ya. Nah, ini dia, jadi di atas, posisinya di atas itu. Kita lihat. Ramai, penuh. Hampir tiap hari kayak gini. Rumah saya agak jauh ya, lebih dari 10 kilo dari sini, tapi istri saya tadi minta ke sini. Tuh. Posisinya, lokasinya ada di daerah Susukan, sebelah utara Ungaran. Ada bakso dan mie ayam, tapi yang rame itu kalau saya lihat sih mie ayam bakso dan mie ayam. Bagi Anda yang mengaku pecinta mie ayam, boleh dicoba deh yang ini, mie ayam Pak Timin. Jalanan macet buat sini dia. Ini istrinya Pak Timin yang sedang meramu masakannya. Bagi beberapa orang katanya ramuannya rasanya agak beda gitu. Kata istri saya kalau ramuannya Pak Timin yang paling enak. Setelah saya ngobrol dengan Pak Timinnya, katanya memang begitu. Beberapa orang ngomong begitu gitu. Tapi secara umum penggemar mie ayam ini, nah, lumayan banyak di daerah Ungaran dan sekitarnya. Kalau sudah pernah merasakan mie ayam di sini, nggak pengen mie ayam yang lain katanya. Anda boleh coba di daerah Susukan ya. Ini jalan ke arah Mount Carmel, kiri jalan. Oke. Nah, saya mau melanjutkan makan minum.